Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Buru nih ke rumah si Agi, siapa tahu masih ada makanan di meja. Hah, Bang Bima, tolongin saya dong. Ya, lu ngalangin gua aja. Ada apaan sih? Sebagai pahlawan sini, masa abang gak mau nolongin saya sih? Iya, gue tolongin, lu ngomong aja, ada siapa yang mesti gue ajar? Ini bang, tolongin angkatin tabung gas saya, bawa ke dalam. Iya, angkatin tabung gas. Lu pikir gue kuli panggul lah, Peh? Yaelah bang, tolongin bang. Ngerjain gue aja lu. Iya. Ya deh. Iya, banyak amat di tabung. Emang lu jualan makanan atau apa sih? Ah, ikut Angga om. Kemana? Lu kagak lihat? Gua lagi nolongin orang. Nolongin orang ini namanya ibadah, tau gak? Apalagi perempuan-perempuan yang kagak punya tenaga. Itu mah gampang om Bima. Pokoknya sekarang bantuin babe Agi dulu ya om. Masih Agi kenapa sih? Kan dia bisa nolongin dirinya sendiri. Udah pokoknya Angga gak mau nunggu. Angga gak mau nunggu. Bang, tabung saya jangan dibawa. Apa Agi udah mati ya? Aku harus cek lagi, apakah dia benar-benar mati atau enggak. Buruan! Ntar dulu, kenapa sih? Sabar! Ini gue balikin dulu ke yang punya, ntar gue sangat duduk maling lagi. Iya, tapi kasihan babe Aginya, om. Itu kayaknya udah parah banget, om. Ya ilah, namanya juga orang tua sih kan penyakitnya macem-macem. Bisa kolesterol, bisa gula, asal jangan stroke aja. Namanya juga orang tua. Waduh, si Bima kesini lagi. Aku nggak mungkin bisa ngelawan dia. Ya udah Om Bima, taruh aja dulu di sini gasnya tuh. Kita ngecek babe Agi dulu Om. Kalau babe Aginya nggak kenapa-napa, baru tuh Om Bima boleh ngelanjutin kerjanya. Dasar lu bawel, kayak si Fanya banget lu. Ayo Om, ayo Om Bima. Be, babe. Lagi kenapa lagi nih? Perasaan tambah tua aja mukanya. Om Bima, tolong periksa babe Agi dong. Waduh, jantungnya sih lemah nih. Jangan-jangan dia kolesterol. Kolesterol, Om Bima? Iya, kolesterol. Cepetan cek. Coba gue periksa dulu. Tenaga dalam gue mental. Waduh, ini kasus apaan lagi nih? Rasain. Karena totokan aku tadi, tenaga dalam Agi terkunci dan gak akan bisa nerima penyembuhan apapun. Om Bima, jangan-jangan nanti babe Agi meninggal juga kayak Tante Farah. Lo tunggu di sini sebentar, gue mau ambil motor dulu. Rin. Kenapa aku mau ikut aja sekalian? Gue gak mau lo capek. Kenapa Rin perhatian banget sama aku? Apa dia tulus? Atau ada maksud lain? Seharusnya waktu gue di rumah ini, sekalian aja gue abisin Fatih, Junet, dan juga si Farah. Kalau sekarang Fatih pasti lebih waspada. Karena gue pernah nyerang dia waktu itu. Guru Kinan gak berubah-berubah dari dulu. Masih aja berbuat jahat. Apalagi tega-teganya menyakiti orang yang gue sayangi. Terus kita mau kemana? Bentar ya, aku hubungin Fanya dulu. Ya. Yeah. Gue harus serang. Setidaknya bisa melukai Guru Kinan. Biar bisa mengulur waktu buat Kampung Johor menyiapkan diri menghadapi Guru Kinan dan Om Ronald. Aduh, mudah-mudahan aja Faya mau ngangkat telepon nih.
seperti ada yang mengintai gue. Oh, ternyata kamu, Fanya. Begini cara kamu setelah lama gak bertemu. Kamu mau menyerang tante ya? Gara-gara Chelsea, gue jadi gagal serang guru Kinan. Malah gue sendiri yang kena pukul. Malah dimatiin sih. Yaudah deh, ntar aja aku teleponnya. Mungkin dugaan aku benar. Semoga aja Fanya ada di sana. Ayo. Yaudah, kita berangkat ya. Fanya, sekarang kamu seperti tikus yang di dalam perang. Kalau kamu sudah masuk rumah ini, kamu gak akan bisa keluar lagi dari sini. Ilmu kamu itu gak ada apa-apanya. Fanya gak takut. Ini demi kebaikan. Guru Kinan jahat. Guru Kinan berniat menghabisi gue. Gue harus menghindar dan cari bantuan. Ini saatnya untuk membungkam mulut keponakan kurang ajar seperti kamu, Fanya. Membunuh kamu, Kinan! Aku gak terima kamu habisin Farah. Ini saatnya gue kabur selagi Guru Kinan lengah. Kurang ajar. Berani main belakang kamu, Mas. Untung aja gue bisa lolos. Aduh, Guru Kinan gak peduli kalau gue keponakannya. Sekarang juga kamu harus nyusul Farah. Kamu harus mampus sekarang. Ayo bunuh aku, Kinan. Bunuh aku! Mengecut! Kalau soal ngebunuh itu gampang, Mas. Tapi bukan itu yang aku inginkan. Yang aku inginkan, aku cuma pengen ngeliat kamu menderita perlahan-lahan seperti sekarang ini. Dan asal kamu tahu ya, Mas. Ini balasan karena kamu selama ini udah menyakiti perasaan aku. Dan ini balasan atas kematian ayahku. Akhirnya, terbalaskan juga dendam gue sama Mas Junet. Gue puas sekarang melihat Mas Junet menderita. Enggak, lu kenapa bengong? Ambil air. Mana sih? Iya, Om. Duh, gawat. Anak itu lihat aku enggak ya? Aku harus gagalin pengobatan dia. Aku harus hajar orang itu. Pokoknya Anggi harus mati. Aduh, kok aneh banget ya. Tadi dimatiin, sekarang malah gak diangkat. Apa jangan-jangan Fanya kenapa-napa lagi? Ren, lebih cepat lagi di sana. Aku takut banget kalau Fanya sampai kenapa-napa. Perasaan aku bilang ke rumah Chong Junet. Ya enggak, ada orang lain nih di rumah nih. Hei, kalau berani jangan main belakang lu. Duh, sial, dia tahu keberadaanku lagi. Eh,
Wah, repot nih gue kalau gini. Giliran bangun ya lu galak, kalau udah gini gue yang repot. Ya elah. Gitu makeupku luntur lagi, aku jadi gak cantik lagi. Emangnya kakak cantik? Rasain nih, siraman buat penyusup. Jangan, udah, nanti makeupku tambah luntur. Gawat, kalau dia serius aku bisa mampus. Duh, gak ada jalan lain, aku harus kabur. Penyusup, jangan kabur. Sampurasun. Rampes. Lu sadar juga lu, Gi. Aduh. Lu serap dari tenaga dalam gua. Mungkin kan gua masih lemas. Ya elah, ditolongin kok jadi gitu. Lu gombol cek ngejar tuh perempuan tuh. So perhatian lebih mah. Lu ya gimana sih? Resek. Tau gitu gua biarin aja lu mati. Siapa suruh nolongin gue? Ya ini orang tua nyebelin ya. Emang lu kagak nyebelin, Bim? Kata orang nih, gua sih orangnya ramah tamah, tidak sombong, gemar menabung, rajin membaca. Itu kata orang. Udah cepetan deh, gua mau ngejar tuh perempuan. Ya kejar aja, siapa yang larang. Waduh, susah ini orang tua dikasih tahu anak muda. Dengerin nih, zaman milenial. Terserah lu, mengejar tuh perempuan atau nyembuhin gue. Udah lu serap dulu dah. Gitu, tarik tuh, tarik. Capek juga ngurus lu. Kenapa ya, hidup gue sial banget ya setelah di kampung Jawara. Bukannya untung malah buntung. Ayo coba tangkap aku. Ih kurang ajar. Kecil-kecil gak sopan ya kamu. Nah kebetulan ada Bang Rojak. Bang Rojak bisa aku manfaatin. Biar Kak Karina kena batunya. Aku harus bikin dia emosi. Aja kamu. Jurus kayak gitu dibilang hebat. Itu mah namanya jurus abal-abal. Topik gua. Waduh. Siapa yang berani menyerang gua dari belakang? Waduh, salah sasaran lagi. Bisa panjang deh urusannya. Wah, ini dia kayaknya nih. Wah, gua harus hajar nih. Siapa takut? Heo. Siapa yang udah hajar gua? Maaf Bang Rojak. Tadi saya enggak ngeliat Bang Rojak soalnya. Tunjukkan orangnya di mana. Ayo. Itu tuh Bang yang nyerang Bang Rojak tadi. Oh, ini toh. Berani-berani, ya Allah. Oh, ini toh yang melawan saya. Berani-beraninya kamu melawan saya. Siapapun yang melawan saya hari ini, ku hajar semua. Ayo. Duh, mendingan aku kabur aja deh. Hei, jangan kabur loh. Awas lu ya. Bang Rojak, ayo kejar terus Bang. Sampai dapat. Oh iya, aku kan harus dampingin Om Bima. Apalagi tadi belum selesai ngasih air baskomnya. Emang enak, lari kayak keong, tapi berasa cepat. Lihat dong, rambutku jadi berantakan, makeupku jadi luntur. Gara-gara Angga sama kamu. Bete aja sih.
gua nggak peduli. Lo nyalain Angga. Yang penting gua kesel sama lo. Gara-gara serangan lo, bisa gua nyusruk. Nih, lagian buat apa aku nyerang kamu? Ogah banget kali. Tapi gara-gara pukulan lo, gua nyusruk, tahu? Orang aku niatnya pukul Angga, bukan pukul kamu. Salah sendiri deket-deket, jadi kena kan? Malah ngeles lagi. Bukannya minta maaf? Minta maaf? Mimpi keles. Wah, belum tahu lo siapa gua ya? Hah? Aduh, rasain kamu. Kurang ajar kamu ya, bikin aku gepeng. Hah, sekarang rasakan nih. Gua acak-acak muka lo, gua acak-acak makeup lo, gua acak-acak rambut lo. Heh. Ternyata kecil-kecil gini silatnya satu tingkat di atas aku. Duh, gawat nih kalau dia serang terus. Apaan ini, Neng? Neng, ampun, Neng. Neng, jangan bawa saya, Neng. Duh, gawat nih. Ampun, tolong. Timingnya warga lagi. Waduh, kalau gua hajar, kena warga, bisa urusan. Hah. Nih, pukul aja. Ampun, Bang. Jangan pukul saya, Bang. Ampun. Kesempatan aku nih buat kabur. Bye. Waduh, dia kabur. Waduh, tas gua.